Wahai umat Islam seluruh dunia, kini masanya kita berpuasa. Tahan lapar dahaga dan halangannya dari terbit fajar hingga mati. Bangun, Mak. Sahur. Mak, bangun, Mak. Dah waktu sahur ni. Mak bangun ya, Mak. Mak. Bangun, Mak. Kita kan nak puasa. Kita makan sahur ya, Cu. Penat nenek masak. Kita makanlah ya. Oh. Ini dek ni nak ponteng puasa ni. Tak nak bangun sahur. Bolehlah ponteng. Bijak. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada berkat. Ini sabda Nabi kita ni, Mak. Hei, Mat. Terkebil. Bangun cepat. Ayah dah lapar ni. Baik. Bangun. Baik. Hei, itu pintu nak keluar. Duduk sini. Kita makan sahur. Baik. Mak dah baca niat puasa semalam? Dah. Ha. Makan. Makan ya. Ha! Kenapa? Itu je yang Mak ingat. Oh. Mak rasa Mak tak makan sahur tadi pagi. Eh, kesiannya. Terima kasih, Jo. Kamu memang kawan yang baik. Kesian cacing ni. Macam tak makan sahur juga, kan? Ush, ini bukan cerita pasal cacing dah. Ini cerita Mak ni. Mak kan kuat. Tahun lepas,
puasa penuh tu. Ha, tahu tak apa. Eh, apa sal tu? Ha? Lapar ke? Puasa tu memanglah untuk berlapar. Ha, kalau tak lapar, bukanlah puasa namanya. Tapi Mak tak makan sahur. Baik punya alasan. Ha, teringat masa kecil-kecil dulu. Ini bukan alasan. Ini betul-betul. Ah, malaslah nak layan korang ni. Si Alik mana ah? Ha? Membuta lagi ke? Entah, carilah sendiri. Alik! Alik! Hai, membuta lagi ke? Eh, Alik! Dah nak buka dah ni. Hei! Eh. Eh. Iya ke? Lama lagi dah. Hei, Alik oi! Janganlah fikir sangat. Fikir benda lain lah. Nak fikir apa? Ikan sepat, ikan betuk, ikan goreng, ikan bakar, ikan goreng belado. Itulah masalahnya. Keliling kita penuh dengan cubaan. Mari, mari, mari. Cubaan? Mari. Kurma madu Haji Endut. Ha. Cubaan. Mari, mari, mari. Mari. Kurma madu Haji Endut. Ha. Mari, mari, mari. Mari. Cubaan. Poto, poto, poto. Poto mayam, poto mayam. Poto mayam, poto mayam. Poto, poto, poto. Poto mayam. Cubaan. Oh, sotap, oh, sotap. Manya sotap, oh. Lagi apa masak mau bikin? Ha? Abang Dul suka makan rendang. Buat rendang daging je lah kot. Fuh yo, banyak sotap oh, sotap oh, ini lendang oh, sotap. Yeay. Cubaan. Cubaan. Eh, jangan ikut saya. Eh, mana daikon, ha? Ini kebetulan saja. Iyalah tu. Mak Rembit? Wuuu, hebat! Jom! Jangan tengok aja. Janganlah malu-malu. Cuba. Cuba. Jo. Mak kamu masak apa hari ni, Lela? Entahlah. Mak tahu.
Alamak! Cabut! Di mana dia, anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon jempol. Di mana dia, buah hati saya? Buah hati saya yang gemuk gedempol. Aduh, gemuk! Hah? Hah? Tolong! 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 Apa hal tu? Entahlah. Atuk! Atuk! Apa hal kamu berdua ni? Ada! 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 Amok! Amok. Ah! Huh? Kau raya mengamuknya. Kenapa ni Yati? Ha? Ella, kenapa? Si Mat tadi kan tu, dia baring cacing ke kami. Ha? Mat, kamu baring cacing? Kamu ni Mat. Woi. Tak habis-habis. Aduh, je kerjanya. Kenapa kamu buat macam tu? Ha? Sebenarnya tu, si Yati dengan si Lela bagi Encik Beruang makan. Dia tak hormati bulan puasa. Hei, itu main-main ajalah. Encik Beruang tak makan pun. Kan? Kan? Tapi, itu membuat kami terasa lapar. Iyakah? Mak dah lah tak makan sahur tadi pagi. Diorang main makan-makan pula. Memang dengki. Eh, tak makan sahur. Yang kamu makan bertambah-tambah tu apa? Depan mata atuk tu. Hah? Yuka? Tan-tan-tan. Makan tu, buka mata, Mat. Tercekik tulang ayam tu, Kang. Nak nasi lagi. Mengantuk pun berselera, ya, Mat? Ha? Mat, Mat. Nasi. Mat, Mat. Yulah. Baru Mat ingat. Mat makan sahur rupanya. Mat minta maaf ya. Yati, Lela. Sesungguhnya, perbezaan ibadah puasa kita dengan ahli kitab yang lain adalah makan sahur. Walaupun makan sahur tidak wajib, namun Nabi kita tekankan kita
dengan perintah bersahur. Sudah menjadi fitrah manusia, kita mampu menahan lapar dan dahaga. Namun, Nabi kita menyuruh kita bersiap sedia. Ha, itulah sahur. Ada faham? Faham, Tok. Tapi kan, Tok, sekeliling kita penuh dengan godaan dan cobaan. Dah kamu asyik fikir pasal perut? Itulah jadinya. Cubalah fikir lain. Bercakap hal perut yang lapar ni, teringat Atuk satu cerita. Ha, nak dengar tak? Nak. Kisah ini berlaku di satu negeri Arab, di mana ketika ini negeri itu sedang menghadapi ancaman peperangan. Maka khalifah negeri itu pun memanggil dua orang ketua tenteranya. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Sini. Dekat dengan beta. Seperti yang kalian tahu, negara kita sedang diancam. Sekarang beta nak tahu apa cadangan ente berdua. Tapi itu tidak penting sekarang ini. Apa cadangan ente? Ente pun sama ke? Beta pun sama dah. Sempena bulan Ramadan, kita semua berpuasa. Tapi kerja kita akan terganggu kalau kita hanya memikirkan hal perut. Bagaimana kita nak mempertahankan negara? Benar, titah tuanku. Baiklah. Kita lupakan hal perut yang lapar. Itu hal remeh. Perut semua, sila diam. Itulah ceritanya. Tolong! Baca doa berbuka. Baiklah, Tok. Zahabazza'u wa batallatil unku wa sabatal ajru insya-Allah. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah urat-urat kerongkong
dan telah tetap ganjaran pahala insya-Allah. Amin.